Ini alasan Kemenpora adakan lomba antar kampung di Kabupaten Sorong. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, menggelar kejuaraan antar kampung, Tarkam, yaitu badminton, tenis meja, lari, dan senam di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Analis kebijakan ahli muda Kemenpora Akbar Mia menjelaskan, alasan Kemenpora menggelar event di Kabupaten Sorong didasarkan pada penetapan Indeks Pembangunan Olahraga, IBO. IBO itu merupakan metode mengukur keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Karena utama dalam ajang kejuaraan tersebut, ucap dia, bukan hanya mendapatkan prestasi melainkan lebih membiaskan diri berolahraga agar semakin sehat dan bugar. Nah ini yang kami ajak agar semakin banyak orang agar tetap berolahraga, ucapnya. Lanjutnya, ajang Lomba Tarkam ini merupakan satu-satunya di tanah Papua khususnya di Kabupaten Sorong. Lomba ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional pada tanggal 9 September tahun 2024, katanya. Selanjutnya, kata dia lagi, total kejuaraan Tarkam yang diselenggarakan Kemenpora itu sebanyak 85 lokasi tersebar di seluruh Indonesia. Kejuaraan Tarkam ini ada karena perintah Presiden Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN. Hal itu merupakan visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN itu sendiri. Dan tahun 2024 ini bagaimana bisa mengajak masyarakat guna berperan atau berpartisipasi dalam ajang Lomba Tarkam ini, pungkas dia. Ini kita ada kejuaraan Tarkam, antar kampung. Ini program Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan instruksi langsung dari Presiden. Kenapa Tarkam ini diluruskan oleh Pak Presiden? Karena kita punya PR untuk mengawal angka partisipasi olahraga di Indonesia. Kami berinisiatif, sesuai arahan Pak Presiden, Tarkam ini digulirkan supaya kemudian semakin banyak masyarakat tergugah untuk ikut olahraga. Apa harapan untuk peserta lomba ini seperti apa? Harapan kami lomba ini pernah bisa berjalan dengan lancar, sportif, utamanya bukan untuk prestasi, tapi bagaimana kemudian kita semakin membiasakan diri. Unlock Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.